Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu lagi, berjumpa lagi di channel Onci Official. Kali ini gue akan menjelaskan tutorial mengenai lagu Saat Bahagia. Gue akan bedah lagunya di beberapa part. Sementara ini yang pertama gue akan coba bedah di bagian intro lagu, baik itu chordnya maupun isian feelnya dan songnya. Ya, dari song kita akan menuju lagi ke bagian refnya. Jadi di kali ini gue akan jelaskan sedikit mengenai 3 part dulu. Oke. Okay. Yang pertama-tama yang gue gunakan chordnya adalah C, lalu E minor, lalu F, lalu G chord, kembali ke C lagi, D minor, G dan C. Ya, ini untuk intro. Part intro jadi gue pakai ada beberapa chord itu. Semoga teman-teman jelas. Nanti kalau misalnya kurang jelas kalian bisa ulang-ulang lagi video ini. Sebelumnya gue udah kasih video di mana gue memainkan speed normalnya dan mainkan speed slownya. Semoga jelas ya teman-teman. Nah, tadi itu chord adalah untuk bagian intro dari lagu Saat Bahagia. Sekarang gue akan jelasin sedikit tutorial mengenai bagaimana gue mengisi feelnya di lagu Saat Bahagia. Oke, di intronya ya. Seperti ini. Bisa di slide atau bisa dimain di melodic chord. Oke, ini adalah part dari intro. Feel dari intro ya, part feel dari intro. Sekarang gua akan coba jelasin di bagian masuk ke song. Song adalah chordnya F, lalu F minor, E minor, A minor, D minor, Fis minor, C. Putaran kedua agak gua ubah dikit, kembali ke F. F minor, E minor, A minor, D minor, tahan 2 kali putaran, lalu ke G, terus ambil, gue ambil feel seperti ini di ritmenya, ya. Jadi chord di bawahnya tetap di G, tapi bassnya gue pindah, G, A, B. G lagi, C. Oke, ini adalah part dari song menuju ke ref. Sekarang gue masuk ke ref. Chordnya ada di C, A minor, D minor, G. Ya, itu diputar terus 2 kali. Putar 2 kali. Kedua kita masuk ke F minor ya, F minor, E minor, A minor, E minor, A minor, D minor, 2 kali, G, kembali lagi ke jurus awal tadi. Itu. Oke, itu adalah part dari song dan menuju ref. Dimana gua menggunakan, emang ada beberapa progresi chord yang memang putarannya nggak mirip, nggak sama. Cuman itu gua gunakan, gua pakai demi menciptakan ya sedikit perubahan lah, biar dinamika lagunya agak sedikit berubah. Ya, untuk feelnya sendiri, di bagian song gua pakai seperti ini. Gua ambil nada yang lebih tinggi, biar suaranya tidak nabrak dengan part rhythm di bawah ya. Jadi frekuensi suaranya sendiri di bawah ada, di atas ada, lebih lengkap lah. Soal isinya bagaimana, kalian bisa kulik di video yang ada barusan ya, yang udah kita kasih videonya di awal, yaitu ada versi normal dan versi slownya. Silahkan dikulik, semoga berhasil. Sekarang kita menuju ke part interlude, part solo gitar, dimana habis ini, dari solo gitar ini, kita akan masuk ke part overtune, yaitu pindah chord, biar dinamik lagunya sendiri makin tinggi. Ya udah, daripada panjang-panjang, mendingan kita langsung cek video berikut.
Oke, ini dia chord overtune-nya ada di D. Pancingannya seperti ini karena sebelumnya adalah di kunci C dan chord terakhir dari kunci C itu rata-rata di G. Sementara kunci akhir dari D itu rata-rata di A. Jadi kita harus cari triknya bagaimana caranya biar itu berdua nyambung. Jadi yang gue pakai caranya seperti ini. Gue pancing dari chord G dulu. Oke. Langsung ke A. Jadi ada jembatan yang membuat si lagu itu tidak berasa awkward atau canggung gitu. Itu chord yang gue pakai ya. Untuk lebih jelasnya pokoknya teman-teman kulik lagi video barusan yang udah ada ya. Ada slow motionnya, ada juga speed normalnya. Ya kurang lebih seperti itu, bedah lagu dari lagu Saat Bahagia, di mana ada intro, lalu udah ada chord dari songnya sendiri, lalu ada part interlude-nya, lalu ada bagian dari overtune. Semoga cukup jelas buat teman-teman yang pengen tahu apa aja sih kegiatan di balik dari lagu Saat Bahagia ini. Dan juga gue baca komen beberapa, ada yang request untuk bedah lagu si lagu Saat Bahagia ini. Nah, buat teman-teman yang pengen dibedah-bedah lagu-lagu favorit kalian, silakan komen di bawah sini, jadikan masukan buat kita, nanti kita coba garap. Sekali lagi makasih banyak yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe juga channel ini, lalu share juga, lalu apalagi ya, nyalain tanda loncengnya biar kamu tahu konten terbaru dari channel ini. Untuk bonusnya gue akan kasih video setelah ini ya, dimana akan mainin versi lengkap-lengkapnya lah ya, buat seru-seruan aja di closing. Sekali lagi makasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Kalau ada masukan atau ada komen yang pengen kalian kulik lagunya atau kalian bedah, silahkan di bawah sini ya. Thank you so much. Gue pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.